Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para pecinta properti, dimanapun para pecinta properti berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, tambah sukses, bahagia, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan saya Roni. Kali ini saya akan mengajak para pecinta properti untuk melihat satu unit properti yang sedang saya pasarkan, yang berlokasi di Cibubur, Jakarta Timur. Rumah ini berada di dalam sebuah kawasan perumahan yang nyaman, yang asri, yang hijau dan segar, dan jalannya pun lebar. Dari kanan kiri rumah ini juga rumahnya besar-besar. Itu menunjukkan bahwa memang di sini ditempati untuk ketenangan dan untuk orang-orang yang memang berkelas. Dengan jalan yang tenang dan lebar di depan rumah ini, tentu ketika para pecinta properti memiliki tamu cukup banyak, maka bisa parkir di depan rumah tanpa mengganggu tetangga rumah sekitar. Rumah ini memiliki dua pintu gerbang untuk masuk ke dalamnya, yaitu di sebelah samping yang langsung menuju ke garasi, dan ini kita masuk melalui pintu gerbang bagian tengah. Begitu masuk, kita mendapati satu bangunan rumah yang megah, yang besar ini dan tampak kokoh seperti ini. Dan ini warna catnya dibuat putih agar tampak cerah dan menjadikan para pecinta properti lebih nyaman untuk tinggal di sini. Nah, sekarang kita menuju ke bagian terasnya. Di terasnya ini sudah diletakkan bangku-bangku supaya para pecinta properti bisa duduk santai di sini sambil menikmati hijaunya taman yang berada di depan teras. Nah, inilah bagian depan dari sisi samping kanan dari rumah ini yang tampak begitu besar dan mewah ini. Dan carportnya ini bisa muat untuk 6 mobil, adapun garasinya bisa muat untuk 3 mobil. Dan inilah taman yang berada di depan teras rumah ini, yang selalu terawat ini dan tampak hijau ini. Dari taman ini, para pecinta properti bisa beri sebuah air mancur yang mengalir ke bawah, ke sisi-sisi lain di sekitar dari taman depan rumah ini. Dan menariknya lagi adalah, rumah ini memiliki halaman yang sangat luas, yang saat ini dimanfaatkan untuk lapangan bulu tangkis, dan apabila para pecinta properti ingin manfaatkan untuk lapangan basket pun memungkinkan sekali. Dan yang tambah menarik lagi adalah rumah ini memiliki kolam renang dengan ukuran cukup luas dan memiliki bentuk yang istimewa, yaitu angka 8. Angka 8 dipercaya merupakan angka keberuntungan atau angka yang bagus. Nah, supaya nggak penasaran, ayo kita masuk ke dalam rumahnya yuk. Inilah ruang tamu yang berada di dalam rumah ini, yang juga di sampingnya terdapat kamar mandi untuk tamu. Dan ruang tamu ini ukurannya pun cukup lega, sehingga para pecinta properti maupun tamu para pecinta properti menjadi lebih nyaman ketika bertamu di sini. Dari tengah ruang tamu ini sudah diletakkan sebuah meja yang terbuat dari akar sebuah pohon yang tentunya memiliki bentuk dan keunikan tersendiri. Nah, sekarang kita menuju ke kamar tamu. Kamar tamu ini memiliki ukuran yang cukup lega, dan kamar tamu ini memiliki jendela yang terhubung dengan halaman depan, sehingga para pecinta properti ketika memiliki tamu bisa melihat halaman depan dari sisi kamar tamu ini. Dan di dalam kamar tamu ini juga terdapat kamar mandi dalam, lengkap dengan bathtubnya, sehingga para tamu, para pecinta properti menjadi lebih nyaman ketika bertamu dan menginap di sini. Nah, sekarang kita menuju ke dalam lagi, menuju ruangan lainnya. Di sini terdapat sebuah ruang untuk makan serta dapur bersihnya. Saat ini meja maupun kursinya cukup untuk 6 orang untuk makan di sini. Namun jika para pecinta properti ingin menambah kursi atau memperlebar dari meja kursinya sehingga muat lebih dari 6 orang, tentu masih memungkinkan sekali. Di bagian dinding samping ruang makan ini, para pecinta properti bisa letakkan sebuah lukisan yang bertema seperti ini, di mana terdapat sebuah mata air yang mengalir atau sungai yang mengalir, yang menunjukkan bahwa semoga rezeki senantiasa terlimpahkan kepada seluruh anggota keluarga yang berada di dalam rumah ini. Dan inilah dapur bersihnya yang masih terawat, rapi, dan bersih. Dan dapur bersihnya ini juga sudah dilengkapi dengan kitchen set maupun islandnya.
Dan di balik dapur bersih ini terdapat dapur kotor yang terhubung juga langsung dengan garasi maupun area servis. Dan dapur kotornya pun sudah dilengkapi dengan kitchen set, sehingga para pecinta properti tinggal masuk saja, tidak perlu mengadakan kitchen set baru. Dan inilah area servisnya yang cukup lega dan juga terhubung dengan halaman belakang, sehingga area servis ini menjadi lebih sehat dan segar karena mendapat sirkulasi udara maupun pencahayaan dari taman belakang. Nah, sekarang kita menuju ke bagian garasinya yang muat 3 mobil dan juga bisa muat beberapa motor di sini. Dan garasinya ini juga memiliki ceiling yang cukup tinggi sehingga lebih nyaman dan tidak terlalu pengap ketika berada di sini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya kembali. Kita menuju ke area ruang keluarga. Dan ruang keluarga ini memiliki ukuran yang luas sehingga bisa muat sofa-sofa maupun kursi dengan ukuran yang cukup besar seperti ini. Dengan ruang keluarga yang memiliki ukuran sangat luas seperti ini, tentu menjadikan para pecinta properti lebih nyaman ketika mengadakan acara keluarga, baik itu warisan, pengajian, maupun acara-acara keluarga lainnya. Ruang keluarga ini memiliki ukuran ceiling yang cukup tinggi, yaitu double ceiling kurang lebih 6 meter, sehingga ruangan di dalam ruang keluarga ini menjadi lebih sejuk dan tampak lebih megah dan lebih mewah. Apalagi diberikan lampu dengan ukuran cukup besar seperti ini, yang semakin menambah keindahan maupun kemewahan rumah ini. Ruang keluarga ini juga terhubung langsung dengan halaman belakang yang memiliki taman, sehingga ketika membuka pintu belakang, maka akan langsung melihat indahnya taman dari sisi ruang keluarga ini. Terdapat teras di halaman belakang ini dan halamannya juga cukup luas sehingga cukup leluasa apabila kita ingin mengadakan acara-acara di belakang rumah ini juga masih bisa ya. Dan halaman belakang ini juga terhubung langsung dengan area samping rumah yang terdapat juga halaman maupun kolam renang. Sekarang kita kembali ke dalam ruang keluarga. Dan di samping ruang keluarga ini terdapat kamar utama, dan sekarang kita menuju ke kamar utamanya itu. Kamar utama ini memiliki ukuran yang cukup luas dan memiliki jendela dengan ukuran cukup besar yang memiliki view ke kolam renang atau ke samping rumah. Dengan jendela yang berukuran cukup besar seperti ini, tentu menjadikan kamar ini menjadi lebih segar dan lebih sehat karena cahaya matahari maupun udara mudah masuk ke dalam kamar. Dan kamar utama ini juga sudah dilengkapi dengan lemari pakaian maupun meja riasnya. Dari kamar utama ini juga terdapat sebuah ruangan yang kita bisa gunakan sebagai ruang kerja ataupun juga kita bisa gunakan sebagai wardrobe. Dan di dalam kamar utama ini juga terdapat kamar mandi dalam lengkap dengan jacuzzi-nya. Sekarang kita kembali menuju ke ruang keluarga.
Ruang keluarga ini di samping terhubung dengan halaman belakang, juga terhubung dengan halaman samping yang langsung menuju ke kolam renang. Dan di sisi sini juga terdapat teras yang ukurannya juga cukup luas. Di sini para pecinta properti maupun keluarga bisa duduk-duduk santai di depan kolam renang ini atau di teras ini sambil menikmati indahnya kolam renang dari sisi samping rumah ini. Dan inilah kolam renangnya dengan ukuran cukup luas dan memiliki bentuk angka 8 ya. Dan tampak dari sini, di sisi kolam renangnya ini terdapat sebuah gazebo sekaligus sebuah musola yang juga di atasnya terdapat sebuah ruangan yang bisa dimanfaatkan. Dan inilah tampak samping dari rumah ini, dari sisi kolam renang yang begitu indah, nyaman, dan asri ini. Dan juga terhubung atau terakses juga dengan bagian depan rumah yang merupakan halaman yang sekarang dimanfaatkan untuk lapangan bulu tangkis. Bagaimana nyaman sekali bukan memiliki sebuah rumah dengan halaman bisa untuk bulu tangkis seluas ini dan area kolam renang yang seluas ini dan rumah dengan ukuran yang megah dan tampak begitu indah seperti ini. Rumah ini baru saja selesai renovasi dan dindingnya diberikan ornamen-ornamen bata serta profil-profil yang menjadikan rumah ini menjadi lebih kokoh dan lebih kuat lagi serta lebih indah lagi. Sekarang kita masuk kembali ke dalam rumah melalui sisi kolam renang di bagian samping rumah ini yuk. Kita kembali menikmati indahnya kolam renang dari sisi rumah ini dan masuk ke dalam rumah ini. Namun sebelumnya kita lihat sebuah ruangan atau area juga yang terdapat di sisi kolam renang ini yaitu gazebo-nya. Di gazebo ini para pecinta properti bisa duduk-duduk santai ya sambil bercengkrama bersama keluarga ataupun tamu. Dan menikmati indahnya kolam renang dari sisi gazebo ini. Dan di sisi kolam renang ini yang juga di sisi samping dari gazebo ini terdapat sebuah ruangan yang tidak kalah penting yaitu ruang untuk berdoa atau ruang untuk melakukan ibadah yaitu musola. Dan dinding musola ini juga sudah diberikan ornamen-ornamen dengan khas Timur Tengah serta ada tulisan-tulisan Allah maupun Muhammad di dalamnya. Dan disinilah kita bisa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran segala urusan kita maupun segala yang kita cita-citakan agar senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan musola ini juga memiliki jendela dengan bukaan cukup lebar sehingga ketika mati lampu sekalipun ya kita bisa buka sehingga tanpa menggunakan kipas maupun AC pun sudah terasa sejuk. Dan musola ini juga sudah dilengkapi dengan wastafel, toilet maupun tempat untuk mengambil air wudunya. Nah, sekarang kita kembali ke area samping rumah yang terdapat kolam renang maupun gazebo. Nah, kita lihat apa aja yang berada di sekeliling gazebo ini. Nah, inilah gazebo-nya yang tidak kalah menarik karena di sampingnya juga terdapat kolam yang mengelilingi gazebo ini dan juga sudah dilengkapi dengan ikan-ikan yang berenang di dalamnya atau ikan-ikan koi yang berenang untuk menghiasi kolam yang berada di sekeliling gazebo ini sehingga semakin menambah kenyamanan rumah ini. Dan yang tidak kalah menarik lagi adalah di bagian samping kolam renang ini juga terdapat sebuah tempat yang dibuat seperti panggung dan di sini kita bisa main musik di malam hari atau sore hari ataupun di pagi hari
ataupun bisa duduk-duduk santai sambil menikmati indahnya kolam renang dari samping rumah ini. Nah, sekarang kita kembali ke dalam rumah, kita lihat lantai atas dari rumah ini seperti apa. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya yuk. Dan inilah teras samping rumah ini yang kita bisa manfaatkan untuk duduk-duduk santai karena sudah dilengkapi dengan kursi-kursi untuk kita menikmati indahnya kolam renang maupun menikmati matahari pagi maupun suasana senja ataupun suasana malam hari di tepi kolam renang ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya lagi dan kita menuju ke lantai atas. Untuk menuju lantai atas ini, kita melalui sebuah tangga yang ukurannya juga tidak terlalu curam, tetapi landai dan memiliki ukuran cukup lebar sehingga membuat kita menjadi lebih nyaman ketika naik turun menuju ke lantai 1 atau ke lantai 2. Di bagian dinding samping anak tangga ini, bisa para pecinta properti letakkan sebuah lukisan. Seperti ini contohnya, ini adalah sebuah lukisan atau kaligrafi yang membentuk sebuah kapal yang mengingatkan kita kepada sebuah kapalnya Nabi Nuh ya, atau bahteranya Nabi Nuh. Dan setelah kita menaiki anak tangga ini, terdapat juga sebuah ruangan yang kita bisa manfaatkan untuk duduk-duduk santai di sini karena juga bisa terhubung dengan bagian samping rumah yang bisa kita manfaatkan untuk tempat cuci jemur ataupun tempat untuk menaruh tanaman-tanaman hias sehingga rumah ini bisa menjadi lebih segar dan lebih indah lagi ya. Atau juga para pecinta properti bisa manfaatkan untuk taman seperti taman ala-ala Jepang seperti itu ya. Nah, sekarang kita menuju ke sisi bagian belakang dari samping rumah ini yang mana di sini terdapat sebuah ruangan untuk menaruh mesin-mesin air atau pompa air. Yang di atasnya juga terdapat toren serta juga terdapat anak tangga yang terakses langsung menuju ke area servis lantai 1. Dari sini para pecinta properti juga bisa menuju ke bagian atas musola melalui balkon di belakang rumah ini. Dan tampak di sebelah kanan kita ini terdapat dinding sebuah ruangan yang kita bisa manfaatkan sebagai gudang. Sekarang kita kembali ke bagian dalam dari lantai atas rumah ini yuk. Dari lantai atas ini tampak lampu gantung yang berada di ruang keluarga yang tampak begitu indah dan nyaman serta mewah seperti ini ya. Di lantai atas ini terdapat 3 kamar tidur dan inilah salah satu kamar tidur anak yang berada di lantai atas ini. Dan ukurannya juga cukup luas dan memiliki jendela dengan ukuran cukup lebar sehingga sirkulasi udara maupun pencahayaan di dalam kamar ini menjadi bagus. Dan inilah kamar tidur kedua yang berada di lantai atas ini yang memiliki ukuran cukup luas juga serta memiliki jendela dengan bukaan cukup lebar dan menjadikan kamar ini sirkulasi udaranya juga cukup bagus juga ya. Dan di lantai dua ini juga terdapat ruang keluarga yang bisa para peserta properti manfaatkan untuk duduk-duduk santai di sini sambil nonton TV bersama putra-putri tercinta sambil bercengkrama bersama mereka. Menarik lagi di sini juga terdapat sebuah ruangan yang memiliki jendela dengan ukuran cukup besar yang memiliki view ke depan rumah sehingga bisa para pecinta properti manfaatkan untuk ruang keluarga atau ruang kerja dan juga bisa juga dimanfaatkan untuk studio podcast. Kamar mandi yang berada sisi luar atau kamar mandi sharing yang berada di lantai atas ini. Dan kamar
kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan bathtub. Dan di sebelah kamar mandi ini terdapat sebuah kamar tidur yang ketiga, yaitu kamar untuk anak. Dan di sebelah sini juga terdapat sebuah ruangan yang tadinya kamar yang sekarang dimanfaatkan untuk sebagai ruang tunggu menuju ke ruang kerja apabila ada tamu yang melalui pintu bagian samping atau akses dari kolam renang ini. Dari sini, apabila para pecinta properti memiliki tamu yang harus ditemui di ruang kerja, maka bisa melalui akses dari sini atau menunggu terlebih dahulu di ruang tunggu tadi sebelum memasuki ruang kerja para pecinta properti yang begitu luas, lega, dan nyaman seperti ini. Dengan ruang kerja yang berada di dalam rumah yang memiliki ukuran seluas dan sebagus ini, tentu menjadikan para pecinta properti menjadi lebih fokus lagi di dalam bekerja, sehingga menghasilkan kinerja-kinerja yang terbaik. Dan di sini juga para pecinta properti bisa menerima tamu-tamu rekan-rekan kerja sambil membicarakan pekerjaan maupun membicarakan hal-hal lainnya. Nah, bagaimana? Menarik sekali ya rumahnya. Rumah dengan luas tanah 1190 meter persegi ini dijual dengan kondisi full furnished, lengkap dengan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya, yaitu kolam renang, gazebo, musola, dan lain sebagainya. Untuk itu, segera dapatkan selagi unitnya masih ada. Dan untuk informasi lebih lanjut maupun survei ke lokasi, bisa menghubungi saya, Roni, di 0812-1998-1011. Dengan senang hati saya akan membantu para pecinta properti. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya.